Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi dengan saya Mr. Boled. Sebelumnya saya minta maaf sahabat, karena selama ini saya lagi disibukkan dengan kerjaan, jadi jarang upload selama sudah 2 bulan sahabat. Ya, ini urusan keluarga juga, jadi ya sepertinya nggak usah diomongin dah. Oke, yang penting sekarang saya udah mulai upload lagi dan kita mancing lagi sahabat. Oke, kali ini saya bersama Mas Bolang, dia di sana, dan kita mancing ikan nila. Di sini ada ikan mas juga, tapi umpannya lumut. Oke, kita coba sahabat. Yuk. Hari ini kita mancing di kolam karena mancing di sungai itu susah katanya, kata Mas Bolang, karena dia sering mancing di sungai. Sekarang-sekarang masih susah katanya, sampai satu hari cuma dapat satu. Jadi kita coba mancing di kolam aja sahabat. Ini kolamnya, kita baru kesini. Ini juga tempatnya Mas Bolang yang tahu, di Parean sahabat. Oke, kalau yang mau kesini, jadi Parean Gang Bongas, ada toko ceria sebelah utara masuk. Oke, situ. Kita coba campur roti sahabat. Ini siapa aja kalau ikan empang itu mau aja apa aja. Kalau mancing pakai kacamata hitam ini lebih nyaman sahabat, jadi mengurangi silau dan lihat pelampungnya juga enak, lebih jelas. Gak kena. Orang kena lang. Mantep lang. Alah. Putus. Kok bisa ya? Lebih dalam.
Kecil. Eh, masih kurang mantap nih. Rilis aja. Kecil, digoreng juga belum enak tuh. Dagingnya nggak ada, alias kering. Di tengah. Ya ampun, kecil lagi nih, belum enak. Ini kalau yang kecil begini boleh dilepas. Pas lagi, kecil. Dapat kecil malah lepas lagi. Kecil lagi ya, dirilis lagi lah. Mantap bos. Ini agak gede nih. Yeah.
makan. Nah, terus. Ya, nah lu. Segini sahabat. Lumayanlah. Daripada enggak bawa ikan. Yang besarnya belum dapat juga. Ya Allah. Apa-apa yang kecil juga. Terus. Enak. Ya ampun. Ini kenanya di mana? Oh. Enggak, ini di mulut. Di mulut. Kecil. Ini terlalu kecil ya, jadi kita liris aja nih. Kecil-kecil. Oke sahabat, karena cuacanya tidak mendukung hari ini, jadi kita sampai di sini dulu sahabat mancing kita hari ini. Dan insyaallah saya akan lebih sering mengupload sahabat, saya lebih sering bikin video kali ini dengan hobi dan kerjaan yang saya cintai sahabat. Oke, yang pasti saya tidak akan meninggalkan kalian. Terima kasih telah melihat video kali ini sahabat. Oke, kita jumpa di minggu depan sahabat. Thank you. Mendung sahabat.